dulu kita melihat atau ngaji agraria kita bab akidah hilal. Kalau kita sudah menguasai bab akidah, nah, kurang arek berhadapan jin sasahage, insya Allah terus kiat kami kuda-kuda kiamat terus masang. Mau ke mana-mana, lompat ke pasti tadi yang jadi rujukan. Satu untuk ikan di amandemen, meskipun ayatnya sudah ada amandemen, nambahan ayat tidak ada ayat-ayat opat, ini pasal itu. Tapi gimana ayat di rumah dan tiga rujukan. Nah, yang jadi persoalan, tadi kita terakhir ya, yang jadi persoalan adalah negara mengurusnya, mengelolanya, semena-mena. Karena apa? Karena kepentingannya jelas, namanya orang berkuasa ingin memperkaya diri, ingin memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya dan seterusnya. Bentuknya apa? Bentuknya, bentuknya adalah berupa pemberian hak-hak oleh negara kepada orang per orang atau kelompok per kelompok. Itu disebut pengusaha ya. Sabaraha negara daratan Indonesia? Tanah wae mah ulah ngitung laut lah. Tanah wae ya disebut wilayah Indonesia tepat coba. 178 juta hektar. Oke. Okay. Ayo, tempatkan sana. Mendekati ya tempatkannya. Jadi, luas daratan kita itu kurang lebih itu 190 juta hektar. Pertengahan atau di awal abad 19 kalah dijajah ke Prancis, lompat ratuna ke Inggris. Kan? Terus balik dari Henging di Perang Dunia Kedua, Engkang. Nah, tapi di abad 19, 1846, ya, titik-titik pentingnya 1846 menang yang disebut dengan kaum liberal. Sejak 1848 kemudian pengusaha-pengusaha di Belanda, di Eropa bisa menguasai, bisa membeli tanah. Ini dampaknya apa ke kita, ke Indonesia, ke negeri jajahan waktu itu? Dampaknya adalah cik atau ei seluruh para pengusaha pemilik modal di Eropa, di Belanda, teh orang Jerman, orang Inggris, orang. Saya lagi hayang ngilu icik ibung di tanah India Belanda teh di dia. Ulah maneh hukum VOC. Itu asal muasalnya. Maka kemudian munculnya yang disebut dengan agraris. Wait. Tahun 1870 kayak kopi pager kayak kopi halaman balandongan kayak kopi kebon hari masyarakat kurang mah kopi kayak kopi itu mau jadi pager soalnya kopi kebon kan balikin tak apal-apal aja kopi dari kudu di rumah ke dari teh mah daun tehnya di gitu-gitu dipecek-pecek direndam biasa langsung dibentuk dari kopi mah tara paling bangsa orang dari pemahaman. Nah, ini berbondong-bondong datang di Jawa aja kurang lebih 1,8 juta hektar.